Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa iktafa asaruhu ila yumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, ini memuliakan al-fadih tuan-tuan imam masjid, iaitulah sahabat saya yang menjadi pengantara Haji Ismail, semua ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di dalam majlis mengingati, walaupun tidak banyak, sebahagian daripada keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni khaira al-anbiya, khairu nabiyyin, sebaik-baik nabi. Bila kita dapat bernaung di bawah panji liwaul hamdi, bendera kepujian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, maka kita sebagai umat juga mendapat kelebihan yang begitu besar. Itulah mulianya bila Allah Ta'ala pilih kita ni, walaupun lahir di akhir zaman, tetapi sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al awwalun yaumal qiyamah. Kita ni orang terakhir keluar ke dunia, tetapi orang yang terawal keluar dan selesai masalah pada hari kiamat. Jadi para jemaah sekalian, sempena dengan bulan sirah Nabi pada tahun ini, saya baca kitab, nama dia Al-Jami' fil Khasais. Kalau ada para ustaz yang boleh bahasa Arab, dia boleh cari kitab ni. Banyak, di Mekah ada, di Madinah ada, Al-Jami' fil Khasais. Di dalam kitab ini, dia telah menyenaraikan lebih daripada 100 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 40 kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Jadi ciri-ciri khairiyatul ummah, kebaikan umat itu duduk di mana? Maka kita kena kenal siapa kita. Kadang-kadang kita tahu kita siapa, itu jadi masalah tu. Orang tanya siapa? Saya biasa ya. Walhal dia ada ilmunya, dia ada kepakarannya, dia ada macam-macam. Tapi kalau dia tak tahu siapa dia, itu bermasalah. Sama juga bila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita khaira ummatin, sebaik-baik umat. Adakah bila kita sebaik-baik umat, kita duduk berbangga dengan jawatan kita saja? Saya ni orang terbaik. Tapi buat kerja tak, menjalankan tugasnya tidak, kita kata baik apa lagu itu? Kan? Jadi orang kepujian yang kita dapat itu mesti ditunaikan haknya. Apa dia hak Allah? Allah Ta'ala sebut di sini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mesti kamu kena bertugas, bekerja, mengajak manusia buat baik. Jadi kalau setakat ajak saja buat baik, itu satu kerja. Wa tanhauna 'anil munkar, jawatan yang kedua yang kita kena buat, kena tunaikan, iaitulah larang kemungkaran. Secara realiti lah kita bercakap sama-sama kita. Mana berat di antara nak suruh hak baik dengan nak larang hak mungkar? Agak-agak hak mana berat? Hak mana kita berani buat? Kau dua-dua tak berani berlaku. Berat lagi ni, tak jalan tugas dia panggil lagi ni. Kalau kita tengok orang tak salah, berani tak berani kita suruh dia semaya? Pergi semaya ni. Tak usah kata orang lain. Kawan-kawan kita sendiri pun kadang-kadang tak. Sambil-sambil duduk minai kedai orang azan, tak ajak dia. Saya pergi dulu lah, kawan pergi dulu lah, kawan apa ni, heret sekali dengan dia lagi.
Kita bayar apa ni? Kita bayar sudah semayan. Mari sambung balik makan. Itu kadang-kadang kita nampak benda yang simple, kecil ya. Tapi tak mampu nak buat. Bermakna kita tak menjalankan tugas. Tapi kalau orang tengok, oh betul-betul orang buat benda mungkar, maksiat, nak pergi larang, lagi tak berani. Kalau nak ajak yang baik, tak berani. Kata orang, nak suruh hak baik, orang tak apa marah. Tapi nak larang orang tengah buat benda mungkar, mengamuk dia. Nah, tapi yang ketiga, Allah Ta'ala sebut, وَتُؤْمِنُونَ بِلَهِ. Maka kalau kita ada tiga komponen ini, maka itulah yang dikatakan jawatan khairu ummatin. Jadi di antara ciri-ciri keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, annaha kal matar. Umat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, jadi ana harap para jemaah bila dengar je nama Nabi saya sebut, terus selawat. Selawat perlahan-lahan, kokoh-kokoh. Kalau selawat deras tak boleh ceramah. Jadi selawat secara perlahan. Mudah-mudahan kita dapat kumpul malam ni selawat 200-300 insya-Allah taala. Anak pun nak sebut banyak nama Nabi ni sebab nak selawat. Nah, ini mudah ya kita. Ini menjadi amalan sebahagian daripada guru-guru kami di Masjid Nabawi Madinah. Bila mari malam Jumaat khasnya, dia akan suka mengajar kita sirah Nabi ataupun kita hadis. Kau duk mengajar fiqh berarti. Kata kenapa Syekh? Dia kata aku nak sebut nama Nabi banyak malam ni. Jadi bila sebut Nabi banyak, dia sebut kita pun selawat. Dia pun selawat. Jadi maknanya sekurang-kurangnya secara orang panggil tak langsung, kita telah dapat mengumpulkan ibadat, belajar ilmu dan berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi kata kebaikan umat ini kita tak tahu. Umat ini seperti hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Tak tahu yang awal ke baik ataupun yang kemudian yang baik. Hujan hak turun ni hak mana baik? Yang betul-betul memberi menyuburkan pokok. Boleh jadi hak turun awal. Boleh jadi yang turun kemudian. Tapi kalau kita tak ada masuk dalam Allah, nampak dah mula-mula tu jatuh karaknya, jatuh debu-debu kan. Itu bukan air itu. Hodok atas hatak kita itu cerita lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi dengan sanad yang hasan daripada Anas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, masalu ummati masalul matar. Bandingan umat aku ini seperti hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Tak tahu hujan tu hak mana yang awalnya, yang mana yang baiknya, duduk di awal ke duduk di akhir. Jadi kita tahu nak kata apa. Kalau tu hujan turun tak ada semualah air, mana ada tu, kan? Boleh jadi hak ni yang subuhnya duduk di akhir, tetapi ataupun subuh duduk di awal, itu bandingan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Imam Sindi yang syarah hadis ni kata apa? Al-mataru kulluhu khair. Makna hujan tu semua baik belaka. Hujan tu semua molek belaka, macam muak beratnya kalau banjir. Itu cerita lain lah dah. Bukan salah hujan, salah air banyak. Kebetulan pagi tak betul pula, jadi banyaklah masalah kita kan. Jadi umat ini terbaik. Tuan-tuan ingat ke tidak hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, umat aku ni in asabahu sarra'a syakar. Kalau dia dapat benda baik, dia suka, syukur. Kalau dia dapat benda darak, benda susah, sabar. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, wa laisa zalika illa lil mu'min. Tak ada benda ni kecuali ada pada sifat seorang yang mukmin. Mana orang mukmin ni apa keadaan pun baik. Sama juga kita ni, orang mukmin dulu sampai akhir kiamat baik. Tuan-tuan jangan bila orang mari kritik kita contoh. Ai dia kata napa awak ni slow, tak apa kuat ibadat ni. Agak-agak kita nak jawab apa? Nak jawab orang tegur, nak jawab lagu mana? Ai kita duduk di akhir zaman. Ha. Kalau orang kata wano budak-budak sampai lah ni tak apa nak ngaji agama, akhir dunia dah. Siapa dia ajar kepada kita menyalahkan dunia, menyalahkan akhir zaman? Nabi kita bagi positif. Ummati kal matar, umat aku ni seperti hujan, tak tahu mana dulu. Maknanya kita masih lagi letak harapan yang tinggi walaupun kita duduk di umat yang terakhir. Tuan-tuan para jemaah sekalian, kita mempunyai apa ni, kualiti, kita mempunyai taraf yang baik. Semua orang mukmin baik. Sebagaimana hujan semuanya baik, sama ada awal dulu yang turun ataupun akhir yang, maknanya kalau awal turun menumbuhkan tumbuhan, yang akhir turun menyuburkan tumbuhan. Jadi ada dua-dua.
Demikianlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dinafikan umat yang terawal di zaman Nabi. Tuan-tuan ingat tak adalah hadis Nabi kata khairul qurun qarni. Sebaik-baik qurun orang yang hidup di zaman aku. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang panggil sahabat. Orang hidup zaman Nabi nama dia sahabat. Orang yang sempat hidup dengan sahabat, dia tak sempat dengan Nabi. Dia hidup jumpa dengan sahabat, dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, jumpa dengan Abu Hurairah, jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anhum, maka orang itu nama dia tabi'in. Itu qurun yang kedua. Orang yang sempat hidup dengan tabi'in, sempat hidup dengan Sa'id bin Musayyib, sempat hidup dengan Hasan al-Basri, sempat hidup dengan imam-imam ni, dia panggil atba'ut tabi'in. Maka Nabi letak itu dia panggil kumpulan yang terawal yang telah menanam ataupun meletakkan benih perjalanan agama. Tetapi benih ni tak akan subur. Tak boleh berterusan kalau tak ada orang jiram dia, tak ada orang jiruh dia, tak ada orang baja dia, tidak ada orang yang jaga dia. Maka umat yang kemudian ini, maka itulah orang-orang yang telah menjaga agama, orang yang mensuburkan agama. Jadi tidak berhenti dah agama kita ni. Tapi agama kita tak berhenti. Dia akan berterusan. Ada juga sebahagian mengatakan Nabi kata hak awal dengan akhir itu bandingan umat di zaman Nabi dengan umat yang akan mari pada zaman Nabi Allah Isa AS. Bila Isa turun, dia akan bunuh Dajjal. Bila bunuh Dajjal, maka pada waktu itu pemerintahan Islam akan balik semula sebagaimana di zaman Nabi dan juga para sahabat. Maksudnya kita akan balik semula. Hari ini kita rasa lemah, kena ganyang kan. Orang-orang kita, sahabat-sahabat kita di Rohingya hanya bunuh dia orang. Sahabat kita, umat Islam di Halab, di Aleppo, di Syria, diganyang oleh puak-puak Bashar dengan geng-geng dia. Jadi kita mengatakan kemusnahan yang berlaku itu, dia akan balik, subur balik. Yang pentingnya dalam hadis ini menyebut sedemikian. Maka hadis ini kata di Al-Imam Ibn Kathir, hadis ini menunjukkan bahawa agama ini perlu, sebagaimana perlu kepada pembawa yang pertama, dia perlu juga kepada pendakwah-pendakwah, orang yang bawa di zaman akhir. Maka tak akan sunyi dalam dunia ini, akan ada orang yang membela agama. Yahmilu hazal ilma min kulli khalafin udulu. Dalam hadis lain Nabi kata yahmilu hazal ilm. Ilmu ini akan ditanggung, dibawa oleh orang yang kemudian. Mingkuli khalafin, setiap generasi itu ada orang yang bawa ilmu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini kita tengok orang-orang yang bawa ilmu, pendakwah-pendakwah masih ramai. Cuma kadang-kadang pendakwah ya sedih. Nah, mari semangat nak mengajar, orang yang mengaji pula tak ada. Ah, nak kata mana? Allahu akbar. Nak kuliah juga daripada lepas asar tadi, minum air pun depan kita, ustaz, murajaahnya. Mari-mari kuliah tengok ada 10 orang ada depan. Puluh orang kalau bawa kitab belakang boleh tahan juga. Kitab tak bawa pula nak kata mana. Kalau ceramah umum alhamdulillah lah kan. Hak kuliah ni, hak belajar-belajar ni. Jadi kita kata, maka setiap generasi itu ada orang yang akan bawa agama ini, alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang Nabi kita sebut, umat itu seperti hujan. Jadi para jemaah sekalian, kita mesti letak kita ni di bawah kategori positif. Jangan kata oh, tak ada dah, kita duduk di akhir zaman hari ni tak ada harapan lagi. Jangan. Baru ni anak jumpa dengan satu kumpulan orang-orang yang hafal Quran. Dia kata, ustaz, dengar tak dengar, zaman dulu orang bertongkat. Bertongkat masa terawih, qiyamul Ramadan. Dia kata zaman sekarang ni masih ada lagi. Dia tempat dia ni, dia bagi tiga kategori. Hak ni tiga juzuk satu malam. Duduk siap dalam kumpulan ni. Tak. Yang ni lima juzuk satu malam. Hak awam muslimin ni, hak kita ramai-ramai ni, satu juzuk. Jadi orang nak lima dia masuk dalam kumpulan ni. Maknanya masih ada lagi orang yang berdiri sebagaimana yang disebut oleh dalam cerita-cerita ulama'ul ummah, mana agama ini masih lagi ada penjaganya. Kita tidak tahu di mana, siapa yang bertanggungjawab. Maknanya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik ini mesti bertanggungjawab dengan agama kita. Di antara ciri keistimewaan lagi, Allah SWT tidak binasakan umat ini dengan lapar, dengan banjir yang besar, dan dengan azab yang Allah Taala turun kepada umat-umat yang terdahulu. Dan Allah SWT tidak binasakan seluruh umat ini dengan musuh yang mari daripada luar. Satu cerita,
Tuan-tuan dengar cerita ni menarik untuk muhasabah kita. Imam Muslim meriwayat daripada dalam sahihnya dan Imam Ahmad daripada Thauban radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zawaliyal ard." Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bumi ni. Maknanya Nabi tengok bumi ni macam kita tengok peta Google sekarang ni. Tidak kita hari nak tengok dunia mana, serik dalam telefon boleh tengok. Nak tengok di Arab, nak tengok orang negeri orang putih, nak tengok mana. Mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ada alat teknologi ni, Allah Taala beri dah. Zawaliyal ard. Allah Taala kecilkan bumi, Nabi duk tengok. Kat mana dia pergi? Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata di antara ciri keistimewaan Nabi, mukjizat dia berkekalan. Berbeza dengan mukjizat Nabi lain. Mukjizat Nabi lain mati dah. Tuan-tuan dengar ke cerita Nabi Musa alaihi salam, apa dia? Ha? Tungkat. Cerita tungkat Nabi Musa alaihi salam tu. Jadi di mana tadi tungkat tu? Ada lagi orang bawa. Kadang-kadang jumpa tukar tu. Ingat masa duduk Mekah. Penjual-penjual mari jual kayu kokar. Ha, dia kata ini tongkat Nabi Musa, kita beli selalu. Ha. Belilah kau baru ni. Ha, kenapa tak apa nak mengaku dah tak? Ha, mana hanya ada di rumah tu. Ha. Oh, ini bahtera Nabi Nuh. Ya, jangan. Itu semua tu cerita-cerita yang apa ni, cerita pelik sajalah. Jadi apa ni, tapi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia kekal sampai kiamat, iaitu lah mukjizat Al-Quran Al-Karim. Cuma mukjizat lain tu ada macam orang panggil contoh-contoh yang ada. Di zaman Nabi, Nabi boleh tengok dunia kecil. Zaman kita hari ni orang tengok dunia di mana? Dengan telefon kita sudah tengok. Zaman Nabi dia naik buruk terbang daripada Mekah ke mana? Malik Isra Mikraj, tak ingat? Baitul Maqdis. Hari ni kita naik kapal terbang ke tidak? Jadi mukjizat-mukjizat yang Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di zaman kita ini, tapi dalam bentuk yang berlainan. Tetapi mukjizat yang betul-betul tak boleh dicabar oleh orang, iaitulah mukjizat Al-Quranul Karim. Nabi kata apa? Wa inna faraitu, aku tengok dalam peta ni masyariqaha wa magharibah. Aku tengok di timurnya, di barat nampak belakang. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuyali minha. Umat aku ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan sampai, kerajaan Islam ini sampai kepada di mana tempat aku tengok dalam peta tadi. Mana habis pelosok dunia lah sampai. Agama ini sampai. Dan umat aku ini aku telah diberi dua gedung, merah dan putih. Jadi katanya gedung ni iaitu lah gedung yang jatuhnya kerajaan Parsi dengan Rom. Kemudian Nabi kata apa? Wa inni sa'altu rabbi li ummati, aku telah berdoa minta dengan Tuhan aku untuk umat aku, Allah yuhlikaha bisanatin amatin, supaya tidak berlaku kemarau yang panjang, mati habis orang. Tak berlaku. Sikit-sikit adalah tak? Beberapa negara kemarau, tak cukup hujan. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan minta jangan mereka ini diserang oleh musuh yang mari daripada luar lain daripada musuh puak-puak dia sendiri. Wa inna rabbi qal, bila Nabi kita minta gini, Allah Taala berfirman, ya Muhammad, inni iza qadaitu qada'in fa in la yurad. Allah kata, ya Muhammad, apabila aku letakkan satu qada, satu ketetapan, tak boleh lagi nak ditukar. Dan aku telah beri kepada umatmu bahawa mereka tidak dibinasakan dengan kemarau yang besar. Kemarau yang besar tidak ada. Dan aku tidak beri kepada mereka musuh yang mari daripada luar nak hancurkan semua umat ini. Tak akan berlaku. Walaupun musuh itu berkumpul daripada seluruh penjuru dunia, tak akan mari. Ini kelebihan kita, tuan-tuan sekalian. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadal hadis, hadis ini fihi mu'jizatun zahirah, mu'jizat Nabi yang sangat nyata, semua yang Nabi sebut tadi telah berlaku. Imam Nawawi ini mati dia pada kurun yang ketujuh. Mana dia sebut di situ. Jadi kalau zaman kita hari ini, sampainya maklumat tentang agama ini ke pelosok dunia, sampai kita sampai. Semua orang tahu belaka, cuma beriman tak beriman cerita lain. Satu hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia berhenti di satu sebuah masjid. Nama dia masjid ni Bani Muawiyah.
Saya tak pasti, tuan-tuan ingat lagi ke tidak? Waktu kita melawat Madinah, kita keluar daripada hotel biasa nak pergi ke Quba. Lalu ke tepi kubur Baqi'. Ni hak bawa klik Madinah ingat. Sebelah kiri kita tu, sebelah kita kalau kita naik jalan ataupun tabah, sebelah kiri tak ada sebuah masjid. Nama dia Masjid Al-Ijabah. Ha, kalau tengok dalam buku yang saya tulis tu, gambar tu ada. Masjid Ijabah ni, di situ Nabi kita pernah berhenti di situ dan Nabi kita berdoa minta tiga perkara. Tuan-tuan tanda. Nabi kita minta tiga perkara, fa'atani sintaini wa mana'ani wahidah. Allah Ta'ala beri kepada aku dua, satu tak dapat. Satu tak dapat. Yang pertama Nabi minta supaya tidak binasakan umat ini dengan kemarau yang besar, fa'atani. Allah Ta'ala jawab, kabul, terima. Wasa'altu an la yuhlika ummati bil gharq. Aku minta supaya umat aku ini tidak mati dengan tenggelam semua sekali, sebagaimana berlakunya taufan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Fa'atani, Allah Ta'ala jawab, perkenan. Wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku jadi minta Allah Ta'ala supaya tidak berlakunya pertembungan sama-sama kita. Famana'aniha, Allah kata dah tetap dah umat Islam ni akan berkelahi sama dia. Yang tadi Nabi kita minta apa? Supaya tidak mari musuh daripada luar. Jadi kalau musuh mari daripada luar, nak hancurkan kita tak mungkin. Sebab umat Islam ni akan bersatu bila mari orang daripada luar. Tengok waktu Rom nak serang, semua dunia bersatu. Waktu Tata nak serang, dunia semua bersatu. Tapi waktu sama-sama Islam serang, siapa dunia pakat pecah habis. Pecah tak pecah? Nah, sehari dua ni kita pecah. Apabila timbulnya isu di apa ni, pembunuhan yang berlaku umat Islam berlaku di Halab, di awak panggil bahasa Arab dia kata Aleppo, Halab di Syria. Jadi masing-masing kita duduk kokeh, siapa dia sebenarnya? Jadi sudah nampak jelas ulama-ulama Syam mengatakan pembunuhan itu mari daripada mana? Mari daripada puak-puak tentera Assad yang kebanyakannya adalah pendukung daripada Syiah. Jadi kita letak itu. Tapi apa nak buat? Sudah jadi Nabi salah sebut umat ini akan berlaku pergeseran sama-sama sendiri, maka kita tengok perbalahan di antara umat Islam agak besar. Tapi kalau orang lain yang masuk nak serang, kita akan bersatu. Tapi kalau sama kita nak serang, kita tak boleh bersatu. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Cuma tuan-tuan kena ingat, walaupun begitu, Nabi SAW sebut di antara ciri keislaman umat ini, iaitulah tidak binasa seluruhnya umat dengan sebab apa? Kemarau, dengan sebab banjir, dengan sebab musuh yang boleh ganyang semua sekali. Tak mungkin. Tuan-tuan baca tak baca sejarah Palestin? Baca. Kau dengar cerita, kalau tak baca pun dengar. Daripada kita kecil lagi, waktu tu anak budak-budak lagi, kita sudah dengar nama pemimpin PLO, nama dia Yasir Arafat. Tuan-tuan ingat lagi lah Yasir Arafat ni dengan sebab apa ni, corak dia tu sebab merah dia tu kan, Yasir Arafat. Sudah berapa puluh tahun dah perjuangan tu? Mungkin 40 tahun sudah atau lebih dah perjuangan dia. Ada orang Islam hilang di Palestin? Tak hilang. Makin ramai ada. Hari-hari duduk beranak di Palestin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ingat kalau puak kita di Palestin, lari lama dah. Tinggal abis ke Yahudi di Palestin lah. Tapi orang ni orang yang masih tunggu di situ. Sebab apa? Tengok Nabi kata, la yusallatu alaihim. Musuh tak akan boleh hilang semua sekali umat Islam di mana-mana dunia. Itu dipanggil janji Allah Azza wa Jalla kepada kita. Orang Islam, kalau kita nak tengok dengan kekuatan tentera yang ada pada Israel, pada Yahudi, dengan kekuatan yang ada, dengan pertolongan daripada segala kuasa besar dunia, patut tak ada dah Israel sudah hilang daripada peta dunia. Tapi mereka tak mampu nak hilangkan. Sebab dunia ni milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Dia boleh beri pada siapa nak dan dia boleh hilang daripada siapa yang dia nak. Bila baru-baru ni berlaku pilihan raya di Amerika, siapa menang? Apa nama hak baru ni? Trump. Bahasa jenis orang Melayu panggil teru yang senih. Bila benar kawan ni nampak kecewa. Anak-anak muda pakat tu tulis habis dalam Palestin. Kita kata lah. Ingat tak ingat tuan-tuan, apabila Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai tepi laut, depannya laut, belakang Fir'aun. Pengikut Nabi Musa kata, innalamudrakun. Musa, habis dalam kita hari ni. Nabi Musa jawab sepatah.
Nabi Musa jawab dengan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, "Kalla inna ma ya rabbi sayahdin." Musa kata, "Tidak, aku ada Tuhan." Jadi kita ni kak benang kawan tu hilang dalam Palestin. Siapa kata hilang? Kalau nak hilang lama dah Yahudi berjuang, bila lagi kita nak hilang? Tak? Jadi kita letak di sini para jemaah, ini di antara apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nabi kata, "La yajma'allahu ala hadhil ummah sayfayni." Jadi Allah SWT tidak kumpulkan kata umat ini dua pedang. Satu pedang mari daripada dalam, satu pedang daripada musuh. Ya, sama ada musuh mari ataupun pedang sama-sama kita sendiri yang berlaku di antara kita. Nas'alullaha as-salamah. Di antara ciri keistimewaan lagi, tuan-tuan tanda sebab banyak ciri keistimewaan ini, kita cuba ambil setakat yang mampulah, setakat masa yang dibenarkan. Tuan-tuan jangan bimbang, walaupun pengurusi kata saya benar ke apa buku apa, biasanya kuliah saja ni tak lebih satu jam. Ya. Itu mazhab dia dah, tak larat kita. Orang okay, dengar berletih dah, dia terlebih pada satu jam lama dia tu. Jadi setengah orang okay, dia tahu dah, satu jam berhenti dah dia ni. Jadi kita, yang keseterusnya tuan-tuan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqallu a'malan. Amalan kita sikit. Umur kita panjang ke pendek? Siapa kata umur kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "A'maru ummati," umur umat aku ni di antara 60-70 tahun. Tak apa ramai hak lebih pada tu. Ada 80-90, kalau 100 tahun masuk sakabar. Tak ramai kan. Jadi mula-mula kita tak perasan bila ada skim kifalah ni. Kepalah kematian ni kan, orang umur 60 rupanya nampak terselah hadis Nabi tu, 60 ke atas mula dah, sudah tak boleh daftar dan mula mati ramai. Jadi pendek umur nak banding dengan orang dulu. Orang zaman dulu pakai baju rantai saja, baju besi saja berperang, 80 tahun pakai baju besi. Kita 80 tahun tak ada dah, bukan nak pakai baju besi, sudah hilang dalam dunia. Tetapi apa nak, wa aktsaru ajran, pahalanya besar. Kita nak lawan Nabi Nuh lagu mana tuan-tuan? Dia beribadat lama, dakwah dia 950 tahun. Alfasanatin illa 50 aman. 9000 kurang 50. Berapa tahun? 950 tahun dakwah. Kita baru berapa tahun dakwah? Tetapi oleh kerana umur ni pendek, Allah nak cepatkan supaya ini dia panggil taraf VIP, mari lambat keluar cepat kan. Maka Allah beri pada kita Lailatul Qadri khairun min alfisyah. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, kalau tuan dapat Lailatul Qadar malam ni, maknanya kita sudah gandaan pahala kita berapa tahun? 83 tahun lebih. Satu malam 83 tahun. Andai kata kita alhamdulillah kita sempat hidupkan Lailatul Qadar 20 kali. 20 kali kali 83 tahun berapa? Mana ahli matematik ni? Hah? 1000? 1900 tahun. Nak dekat-dekat dengan lebih pernah Nabi Nuh lah kita. Ini dia panggil amalannya sedikit tapi Allah nak gandakan pahala. Tapi walau macam mana pun berat juga dah. Kita tahu dah Lailatul Qadar tu duduk di malam 10 akhir Ramadan. Dia mari bisik lagi. Ada orang kata malam 27 ya. Mari bisik. Ada orang kata malam witir. Jadi malam tak witir ku yang mari. Kalau buat tahajud pun tak apa nak ada. Jadi milih lagi. Orang ni ya, orang panggil percaya macam tak percaya. Percaya dah, kau tak percaya? Percaya. Tapi macam tak percaya sebab patutnya 10 malam tu tak kelik dah, duduk sini dah. Maka apa ni, anak-anak yang mari atas bekal nak buka puasa, ayah duduk iktikaf di masjid. Ni nak iktikaf, tak mampu lagi iktikaf. Berapa orang yang boleh iktikaf tuan-tuan? Kalau muda-muda ni tak apalah, kita kata nak jaga anak, jaga masyarakat dah. Tapi hak kita hak habis muda dah ni. Tak ada juga nak iktikaf dah. Berasa macam-macam berasa. Kita bicara nanti bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, dengar Nabi buat bandingan. Menarik tuan-tuan, cerita-cerita dia pelik-pelik dalam hadis. Nabi kata, tinggal lagi masa kamu ni nak banding dengan masa orang lain dulu, umat dulu, seperti solat asar dengan maghrib. Mana tempoh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini asar ke maghrib. Panjang ke pendek masa? Masa pendek dah tu. Orang panggil asar dah kita ni.
Nah. Maka Allah Ta'ala beri kepada ahli-ahli Taurat. Daripada pagi, dia apa beramal sampai setengah hari. Lepas tu dia berhenti. Maka Tuhan beri kepada dia kirat. Satu pikul ya, bayaran. Mari pula ahli Injil beramal daripada Zuhur sampai ke Asar. Dia boleh berapa? Boleh Injil kiratan-kiratan. Boleh juga. Satu pikul, satu pikul. Kemudian mari pula kita yang beramal dengan Quran ini daripada Asar sampai Maghrib, kita dapat kiratain dua bukit. Kata di para ulama, sebab apa? Kenapa Yahudi dapat satu? Sebab dia mula. Dia masa dia panjang daripada subuh sampai ke Zuhur. Tapi oleh kerana dia kerja tak banyak. Nasara, dia kerja dua. Dia beriman dengan Musa dan dia beriman dengan Nabi Isa AS, maka dia dapat dua. Walaupun masa dia pendek, tapi dia punya gandaan ada. Maka kita, umat Muhammad SAW ini, kita walaupun asar ke maghrib, tapi kita dapat tiga. Kita beriman dengan Musa, kita beriman dengan Nabi Isa, dan kita beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka wa nahnu kunna aksara amalan, jadi kita orang yang dapat banyak dari sudut pahala sebab kita beriman semua dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi para jemaah sekalian, kita ni umat yang pendek umurnya, tak banyak kerja dia, tetapi mendapat pulangan yang besar. Bila mari cerita Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan, hari ni hari apa? Tak apa nak jawab. Padahal tahu dah tu. Banyak kenduri hari ni. Dia ajak kena kenduri tu, dia cakap dah. Oh, nak bila nak kenduri? Bawah bila? Hari Kristian. Tak comel tuan-tuan. Kenapa lagi pilih hari ni untuk kita nak buat majlis? Kenapa? Jadi cuma kita sebagai seorang beriman, kita tetap mengatakan nahnu. Kita beriman dengan Isa alaihissalam. Kita beriman dengan Isa dan kita beriman dengan kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Kita bukan beriman dengan Bible yang ada di tangan paderi-paderi Kristian hari ini. Itu bukan kitab. Itu rekaan mereka. Jadi kita kena tak situ bahawa kita beriman dengan Yesus, dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita bukan beriman dengan salib dia. Jadi biarlah kita para jemaah sekalian, hari ini dia panggil masalah realiti kita hari ini, kadang-kadang kita tak tahu. Kita tidak ambil berat. Patutnya perbincangan di antara kita dengan ahlul kitab tentang siapa Nabi Isa AS. Bila satu masa dulu, orang pakat mari nak minta, nak guna nama Allah. Nak guna nama Allah. Jadi pihak kita, kerajaan Malaysia, tidak benarkan mereka guna nama Allah. Sebab siapa dia Allah? Bila sebut Allah, kita kena baca Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kalaulah Allahu Ahad jadi tiga, itu bukan Allah lah tu. Panggil Tuhan awak lah senang, kenapa nak panggil Allah? Itu masalah-masalah yang timbul. Jadi Allah SWT takadus samad, hampir-hampir langit ni nak pecah. Bumi terbelah. Anda'u lirrahmani walada, apabila orang kafir mengatakan Ar-Rahman, Tuhan tu ada anak. Jadi ingatlah hati-hati para jemaah sekalian. Di hari-hari begini, jangan kita campur, jangan kita ambil benda-benda yang macam ni. Tapi dari sudut dakwahnya, para pendakwah kepada non-Muslim, mereka ada teknik sendiri untuk nak bercakap dengan mereka. Tapi kita sebagai seorang Islam yang tak ada kena-mengena di antara kita dengan mereka, kenapa dia terhagih-hagih nak pergi ucap tahniah ke dia tu? Ada orang mahu orang tanya ni. Saya kata, awak ni ada keluarga dia yang Kristian ke? Dia kata, tak ada. Melayu tulen dia. Jadi kita nak ucap kepada siapa? Jadi tak payahlah kita nak ucap kecuali terpaksa. Mana dalam keluarga kita tu ada orang-orang yang nak ambil hati dia untuk apa ni, untuk nak jinakkan dia, itu cerita lain. Allahu akbar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, umat ini di antara kelebihan yang besar, amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Pahalanya besar. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu kuliah yang anda buat, tulislah sebagaimana pengurusi kata tadi, di alamanya sudah ada. Jadi dulu orang hidup dua alam ya. Nah, alam dunia, alam barzakh. Alam laut, alam darat. Zaman kita ini satu lagi tambah, dia panggil alam maya. Tidak alam maya kita ni. Alam maya ni hidup. Patutkah apa kita ni habis pakak
bermazhab dengan mazhab wasafi belaka dia panggil. Kau tak ada mazhab sini. Mazhab wasafi lah, ada grup belaka kata, grup WhatsApp tu. Honi-honi grup ni habis. Pagi sempat gelak dia baca tu, tak keroy apa tak dia baca kan. Jadi kita kena letak bahawa salah satu daripada ceramah yang saya buat, tajuk dia menarik. Tajuk dia nya Jibalu Hasanat Bidaqa'iq Ma'dudat. Nanti lain kali kita boleh baca buku ni. Gunungan pahala yang besar dalam beberapa saat yang pendek. Tuan-tuan para jemaah sekalian, selalu tak selalu kita pergi solat jenazah bila ada kematian. Pergi tak? Pergi. Berapa minit tuan-tuan semayang jenazah? Dua minit ada. Dia tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada kunut, tak ada tahiyat. Dua minit panjang rasa. Setengah imam ni masya Allah laju sungguh dia payah. Kita letaklah dua minit. Dua minit solat jenazah, falahu qirat, dia boleh pahala segunung. Pahala. Bersama mana gunung? Dalam hadis Nabi kata, mislu jabali Uhud, macam bukit Uhud. Dua minit. Siapa kedok dua minit? Siapa kata imam dua minit mayat tu apa? Mayat jenazah tu apa? Seminit mungkin. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma filahu. Patut Allah Akbar, salam. Dua minit tak apalah letak. Boleh pahala gunungan mas. Nabi kata kalau mu ikut jenazah sampai ke kubur, falahu qiratan, dia boleh dua qirat. Subhanallah. Ana selalu buat test uji kaji. Tapi malam ni tak nak test kita. Masa kita banyak lagi ceritanya. Tuan-tuan boleh test sendiri lepas ni. Ambil tengok jam satu minit, baca qul huwallah. Boleh berapa kali? Lepas ni buat dah. Tengok seminit boleh berapa kali? Setakat yang ana test beberapa masjid ni, ada orang boleh 10 kali. Ada orang boleh 12, ada yang sampai 15 kali. Dalam hadis Nabi kata apa? Siapa dia baca 3 kali keluar Allah, boleh pahala apa? Sekali khatam Quran. Maknanya kalau boleh 12 kali dalam masa seminit, kita sudah boleh khatam Quran berapa kali? Banyak tak banyak pahala kita? Banyak. Cuma tak baca yang masalahnya. Lepas ni kita nak bagi ijazah zikir. Dia panggil zikir 4 kalimah. Ini bagi semua ke jemaah ni. Bagi zikir 4 kalimah, nanti kita ijazah di akhir nanti insya-Allah taala. Para jemaah sekalian, peluang untuk kita beribadat sudah banyak. Peluang untuk kita mendapat pahala banyak. Cuma kadang-kadang kita tidak rebut peluang, kita tak ambil peluang yang menyebabkan hilang masa 24 jam. 24 jam ni berapa minit? Kira ambil 24 jam berapa minit? Nak buka telefon dah. Tak boleh dah nak kira sendiri hilang berapa? 1440 minit. Alhamdulillah. 24 jam tuan-tuan kali dengan 60 minit, mana kita akan dapat 1440 minit. 1440 minit kalau dibahagikan dengan amalan yang kita buat, subhanallah, berapa kali sehari? Alhamdulillah, berapa kali sehari? Nampak-nampak macam tak cukup minit dengan bacaan kita. Ini kita panggil satu kerugian yang cukup besar. Baik, saya pergi kepada ciri keistimewaan yang lain. Annahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Mereka ini akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin, iaitulah bercahaya muka, kaki dan tangan. Tuan-tuan para jemaah sekalian, ingat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umat aku nanti dipanggil pada hari kiamat nanti, hei orang-orang yang bercahaya muka dan kaki tangan. Bercahaya muka dia dan kaki tangan dia bercahaya. Bawa ke sini. Tuan-tuan ingat ke tak ingat? Bila kita keluar daripada kubur, yakhrujuna minal ajdasi, manusia ni akan berkumpul di mahsyar. Kumpul di mahsyar. Pada waktu itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, wa ana faratukum alal haud.
Nabi kata, aku tunggu kamu di tepi kolam aku. Di mana kolam Nabi? Iaitulah di mahsyar. Nama dia Haud. Dua-dua tanda. Kolam ni ada dua. Satu Al-Haud di mahsyar. Satu lagi Al-Kausar. Yang tu dalam syurga. Jadi Nabi SAW sebut pada kita, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Satu malam, Nabi kita ni selalu malam-malam dia pergi ziarah kubur. Tuan-tuan buat ke amalan pergi ziarah kubur waktu malam? Nak lalu tukar ziarah. Tutup tingkat, nela tutup. Ha. Kenapa takut? Patut kita takut ni orang hidup, takut orang mati pula dah. Orang hidup takutnya, dia boleh buat macam-macam. Orang mati, dia tak buat apa dah kitanya. Nabi SAW biasa dia pergi. Kadang-kadang dia keluar daripada rumah dia senyap-senyap, dia pergi ke bakit. Bila Nabi kita duduk di bakit, Nabi kita sebut Allah, Allah ikhwani. Allah Ta'ala lah jaga saudara-saudara aku. Jadi sahabat-sahabat yang ada sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak puas hati dia, tuan-tuan. Dia kata, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka, wahai Rasulullah, bukankah kami saudara? Kami semua bukankah saudara? Nabi kata, bal antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Saudara aku iaitulah orang-orang yang belum mari lagi. Kita ni termasuk tak masuk? Kita ni masuk tak? Nabi kata, saudara aku orang yang belum mari lagi. Bila dia mari, dia beriman, tak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata alhamdulillah, tuan-tuan, kita semua ni termasuk saudara Nabi. Yang Nabi maksudkan. Jadi sahabat-sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Mujur dia tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana tuan boleh kenal? Tak pernah jumpa boleh kenal. Kita hari ni bila nak pergi jabat kena pakai nama. Betul tak? Tulis sini. Kalau pergi seminar, gatuh tekok lagi nama sini. Besar nama. Nak suruh orang kenal, oh dia ni, nama ni, nama ni. Jadi sahabat tanya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Macam mana tuan boleh kenal orang yang tak pernah jumpa? Macam mana boleh kenal? Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata, na'am lakum sima. Kamu ada tanda. Ada tanda, iaitulah ghurran muhajjalin, cerah di muka dia dan kaki dia cerah, tangan dia cerah. Min asaril wudu, kesan daripada wudu. Jadi tuan-tuan ambil wudu biar banyak. Batal je ambil. Ni kita masuk tandas kadang-kadang tak ambil wudu. Pasal bukan nak solat dia tu ni, lah ambil sentiasa. Muslimat kita tu. Kalau bahasa nak comel, ambil apa? Ambil wudu. Dia hidup beli mekap. Allahu Akbar. Kadang-kadang tukar kita hok dalam zon negara. Nyocoko bulu keni letak putih atas tu. Kita orang kapun ni, hok mai hok ni putih atas dai ni, gapo dia? Tidak ada makan wortah. Minta maaf muslimat. Tak solat tak solat. Tahu habislah munggu-munggu alat-alat mekap tu. Berasa nak comel ambil wuduk banyak. Batal wuduk ambil. Kan? Jadi Nabi SAW beritahu wuduk ini iaitulah cerahkan muka dia pada hari kiamat. Cuma Nabi kata apa? Taridu alayya ummatil haud. Bila orang ni mak cahaya, muka bercahaya, dia akan berjalan nak pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang muka cahaya, muka tak ada cahaya, gelabu gelap, nasallahu salamah, kita minta selamat Allah Taala. Orang ni awal-awal lagi dihalau keluar oleh malaikat. Malaikat kata lah, awak ni, kok ni? Kiri kanan. Yang ni lorong VIP. Orang yang muka bercahaya. Cuma Nabi kata apa? Taridu alayya ummatil haud wa ana azudun nas anhu. Nabi kata ada sekumpulan orang ini dihalau keluar daripada kolam aku. Sebagaimana keluar halaunya seorang laki-laki itu menghalau unta dia lari daripada kawasan ini. Jadi para bila Nabi tengok malaikat stop, orang ini tak boleh masuk. Nabi tanya dia, ya malaikat ummati. Nabi kata, hei malaikat, kenapa sekat itu umat aku? Itu umat aku. Kata dia Nabi SAW, malaikat repot tuan-tuan. Patut malaikat kata, oh ini umat Muhammad dia. Muka bercahaya, lepas. Tak. Malaikat angkat laporan kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah,
annaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah, Tuhan tak tahu mereka ini walaupun salat, walaupun sudah bermuka bercahaya, tapi mereka telah mengubah perjalanan agama. Hak Nabi kata halal, kita pergi tak haram. Hak Nabi kata haram, kita pergi tukar jadi halal. Berlaku tak berlaku hari ini? Banyak berlaku ni tuan-tuan. Allah, dalam bab pakaian kau, dalam bab peraturan, dalam bab apa, bila tengok anak-anak orang Islam dihalang daripada tutup aurat di setengah tempat-tempat kerja, atas kapal terbang tak boleh tutup aurat. Kalau kerja ni tak boleh tutup aurat, yang tak benar tutup aurat tu orang kafir ke orang Islam? Hos maya juga tu. Ini bahaya. Maknanya malaikat repot kepada Nabi, ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdasu ba'da. Tuhan tak tahu mereka ini telah mengubah perjalanan agama. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang Nabi suruh buat kita tak buat, yang Nabi tak suruh kita pakat buat. Maka Nabi kata apa? Suhkan suhkan liman badala ba'di. Malaikat kata, Nabi kata, malaikat halau mereka keluar kerana mereka telah mengubah perjalanan agama. Jadi para jemaah sekalian, bila baca hadis ini, para ulama mengatakan inilah yang kita kena murajaah amalan-amalan kita. Cek balik. Memang kita sudah solat, muka kita sudah ada wuduk, tetapi bila amalan kita tidak ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi masalah. Timbul lagi soalan, adakah wuduk itu khas untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Wuduk. Lah, para ulama kata tidak. Wuduk ini telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana cerita Hajar, cerita apa ni, Sarah. Sarah ni isteri Nabi Ibrahim. Bila dia nak pergi ke Mesir, dia kena tangkap oleh Raja Mesir. Raja zalim pada waktu itu. Jadi Sarah ni ambil wuduk, solat. Jadi katanya wuduk ini sudah menjadi amalan-amalan orang dulu. Semua umat-umat dulu dia ada wuduk. Cuma yang jadi keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah ghurran muhajjalin, tanda bercahaya muka dan kaki tangan. Itu khas untuk kita Muhammad, itu kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita bersabda, haza wudu'i wa wudu'ul mursalin qabli. Ini wudu aku dan wudu orang-orang dulu daripada aku, sebagaimana hadis riwayat oleh Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Di antara kelebihan Nabi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada hari kiamat nanti Nabi dengan umat dia duduk di atas bukit tempat tinggi. Dengan hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Ka'ab bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'asun nasu yaumal qiyamah. Apabila manusia dibangkit pada hari kiamat, fa'akunu ana wa ummati ala tal. Aku dengan umat-umat aku ni duduk di atas tempat yang tinggi. Mana nampak sikit. Orang lain sama, kita duduk tinggi. Wa yaksuni rabbi tabaraka wa ta'ala hullatan khadra. Nabi kita pakai baju dia warna hijau. Warna hijau. Summa yu'zanuli fa'akulu masya'Allah. Kemudian bila orang mari jari belagak jumpa Nabi, minta isfa' lana ya Rasulullah, bantulah kami menyelesaikan masalah ini ya Rasulullah, maka Nabi kita sujud dia bawa aras. Nabi SAW bila sujud bawa aras, Nabi kita minta kuasa syafaat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di mana kuasa syafaat kita tu? Mana kuasa syafaat? Yang kita doa bila? Selepas azan. Lepas azan kita doa ke tak? Kerana itulah Hana, secara peribadinya perhatikan beberapa tempat masjid-masjid kita ni, bila orang ceramah lama sakit, lepas ceramah dia tak ada azan. Ada berlaku ke tidak lagi tu? Kita ambil perhatian, jangan gugurkan azan, sebab azan tu satu sunnah. Kalau lambat sikit solat, kita tengok ustaz ni memang dia nak panjang kan, jadi kita minta izin dengan dia. Bila masuk waktu, kita azan dulu. Ataupun dia tak lama sangat, mungkin dia lambat sikit lah, kan? 20 minit lewat, setengah jam, tunggu teruslah. Lepas kuliah, kita azan. Oh, dia kata masuk waktu lama. Masuk waktu lama pun azan itu tak gugur. Siapa dia kata azan itu gugur bila masuk waktu? Itu dalam radio. Radio ni kalau azan Zuhur tu bertembung dengan berita pukul 1 tengah hari, dia tak azan dah.
Jadi kuliah kita jangan sama dengan berita radio. Boleh tak? Ini jelas. Ada orang tanya, mana sandarannya? Yang kita nak pertahan ni, nak ubah dia punya kebiasaan ni. Pertahan dia begini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia balik dari peperangan, Nabi sampai di akhir malam. Dia berhenti, Nabi lantik sahabat-sahabat supaya mengawal jangan tidur. Bila subuh azan. Jadi kata sahabat, aku duduk tunggu dah tak tidur. Tiba-tiba syaitan mari duduk ulik dia, duduk gosok-gosok dia terlena juga. Sedar-sedar matahari naik meninggi. Matahari naik ni, subuh ada lagi tak ada lagi? Lebih pada setengah jam kuliah dah ni. Tak? Nabi suruh berpindah daripada tempat ini, pergi ke depan. Ambil tapak lain sebab sini syaitan kacau, duduk lain. Dan Nabi kita minta Bilal azan, kemudian iqamat, baru dia solat subuh. Jadi kalau kita setakat lebih setengah jam, lebih berapa minit baru, bukan satu masa yang lama lagi tuan-tuan. Jadi jangan gugurkan azan. Sebab apa? Lepas azan tu kita nak jawab Allahum, lepas pada azan la ilaha illallah, kita akan jawab apa? Selawat dulu. Ini tertinggal satu lagi. Bila lepas pada la ilaha illallah, kita kena selawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Lepas tu barulah kita doa Allahumma rabbaha zid da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, iaitulah kuasa syafaat. Wa ba'athu maqaman mahmud. Maqam mahmud itu darjat yang paling tinggi sekali. Nabi kata, aku mengharapkan akulah orang yang mendapat tempat itu. Kemudian Nabi kata, man sa'alallaha lil wasilah, siapa dia minta dengan Allah Ta'ala kuasa syafaat untuk aku, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Tuan-tuan rasa nak kata nak syafaat Nabi? Jangan buat waktu orang azan. Ni orang buat tukang yang kedai ikan. Duduk gagal, orang duduk azan. Jadi berhenti jawab. Khususnya bila selesai azan, berhenti terus. Allahumma salli ala Muhammad, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek pun tak apa, biar ada selawat dulu. Hadis tu sahih dalam Muslim. Nabi kata, summa sallu alayya, kemudian selawat dulu kat aku, kemudian barulah minta kuasa syafaat. Ini step dia. Bila kita buat ni, berapa minit tuan-tuan? Daripada azan sampai ke jawab azan, 5 minit ada. Tapi besar tak besar janji Nabi? Nabi kata apa? Halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang ini berhak menerima syafa'at pada hari kiamat. Apalagi kita nak lebih pada tu. Jawaran tak apa ni, tawaran pulangan yang besar-besar yang Nabi kita bagi dalam hadis-hadis yang jelas, kadang-kadang kita tak ambil berat. Tapi kalau ada orang mari ajar kita membaca hadis ni, membaca ayat ni 1000 kali, orang-orang tembok tak meletup. Oh. Tak tidur malam tu rasa tak? Baca selalu. Pagi esok mari sungguh orang tembok. Pistol peluru plastik tak bentuk sungguh. Mana kata apa. Jadi kita kadang-kadang suka percaya benda-benda ajaib, tapi inilah yang ajaib betul-betul yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita nak. Allahu akbar. Tuan-tuan banyak sekali. Jadi kata Nabi, kita dengan umat dia duduk atas tempat yang tinggi, wa yaksuni rabbi, Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam doa mahamid yang begitu hebat. Yang seterusnya, Allah Taala gugurkan daripada umat ini mengikis tepat kena najis. Orang dulu dengar ni, umat dulu kalau dia buang air kencing, kita kata air kencing dia terpercik kena ke kulit dia, dia kena ambil pisah kikis kulit, kena najis, kena kikis kulit. Kalau nak bertaubat, faqtulu anfusakum, kena bunuh diri. Mari zaman kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni zaman yang cukup ringan, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kena air kencing basuh jelah. Kalau kena najis kotoran basuh. Cuma yang berat sikitnya iaitulah najis mughallazah. Kan? Kalau anjing jilat dalam bekas tangan kita, Nabi suruh basuh 7 kali. Dia panggil sartu ke apa nama? 7 kali. Itu je. Hal lain-lain tu basuh ya. Cuba apa ni? Bersih, lepas je tak payah. Pernah satu hari cerita dia daripada Amr Rahman bin Hasanah. Dia kata, aku dengan Amr bin Al-As pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita keluar daripada rumah dia nak pergi buang air.
dia bawa di tangan dia turs, maknanya macam penyangga orang perang, kan nak sanggah alat ni Nabi kita bawa. Kemudian Nabi tudung dengan alat tadi, dia pun buang air sambil duduk. Jadi puak-puak ni cakap, "Eh, tengok ni pelik Nabi kita ni. Dia kencing macam orang perempuan. Orang perempuan kencing tak berdiri, dia duduk. Ada masalah sendiri kalau orang perempuan kencing berdiri tak?" Maka Nabi pun dengar. Oh, Nabi kata, "Alam ta'lamu?" Mu tahu ke tidak? Oh, umat Bani Israel dulu, kalau kena air kencing ni terpencik ke dia, dia kena potong. Kena gigi-gigis dia punya kulit dia tu, barulah dia kira bersih. Allahu akbar. Tuan-tuan kata alhamdulillah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang sangat ringan dari sudut kedudukannya. Yang keseterusnya, iaitu Allah SWT bagi kepada kita ni pilihan. Kalau berlaku pembunuhan, orang bunuh orang, maka dia boleh pilih. Sama ada nak qisas, balas bunuh, ataupun nak bayar dia. Dia ni berapa banyak? 100 ekor unta. 1 ekor unta. Itu kalau bunuh, dia bayar dia. Tapi ada setengah kes yang berlaku hari ni, baru je berlaku dalam beberapa bulan baru ni, berlaku di Arab Saudi. Orang ni, pemuda ni bunuh orang. Dia bunuh dengan sengaja. Maka dia kena bayar, dia boleh hukuman hudud syariatnya, dia kena balas bunuh. Tapi oleh kerana budak ni baik, ramai orang pakak, maknanya dia tersalah lah, tapi cuma orang panggil tergoda, dia pergi bunuh kawan tu. Jadi ustaz-ustaz pendakwah pun pakak minta kutip derma bakal nak bayar orang ni. Keluarga si mati kata, "Saya tak nak bayaran 100 ekor unta, saya nak bayaran 10 juta. 100 ekor unta tak banyak mana tuan-tuan. Seekor 5,000, 100 ekor baru 500,000 dah. Dah, keluarga dia minta 10 juta. Mengikut undang-undang syariat, itu hak dia. Hak keluarga si mati. Allah Ta'ala beri kepada wali si mati, kalau orang bunuh dengan sengaja, dia boleh sama ada nak balas bunuh ataupun dia minta bayaran. Jadi kalau minta bayaran, dia ikut berapa dia nak? 10 juta yang minta. Tapi kalau bunuh secara apa ni, tersalah, bukan sengaja, lah, tak ada balas bunuh. Dan dia punya diak dia had 100 ekor unta. Kalau kita nak, "Saya nak 500 ekor. Ha, kau ambil lah 100 ekor je, tak ada lebih pada tu. Itu dia panggil undang-undang syariat. Jadi bila mari di zaman kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, zaman kita ni ada pilihan sama ada nak balas bunuh qisas ataupun nak pilih bayar diat. Tapi zaman dulu memang tak boleh. Isu yang terakhir yang saya nak bawa kepada cerita tuan-tuan malam ni, kelebihan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah pernah Nabi kita, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita duduk ramai-ramai dengan sahabat. Tuan-tuan dengar betul-betul ni. Kita akan gembira malam ni insya-Allah. Jadi Nabi kita duduk dalam satu tempat macam khaimah gitu. Ada lebih kurang dalam 40 orang sahabat duduk sekali. Nabi tanya, "Atawdawna antakunu ruba'al jannah?" Eh sahabat-sahabat, kamu redha ke tidak kalaulah penduduk umat aku ni 1/4 daripada penduduk syurga? Sahabat-sahabat jawab, "Na'am, naklah Rasulullah, 1/4 ni ramai." Kemudian Nabi tanya lagi, "Atawdawna antakunu sulusal jannah?" Kamu redha ke tidak kamu ni 1/3? Tadi 1/4, naik 1/3. Sahabat kata, "Naklah Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwa aku di tangan Allah Ta'ala, aku mengharapkan kamu ni, iaitulah 1/2 daripada penduduk syurga. Nisfu ahli jannah." Mula-mula 1/4, 1/3, akhir kali Nabi kata 1/1, setengah dari ahli syurga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kena ingat, umat Muhammad ni satu umat saja. Nabi dulu berapa ramai? Berapa ramai Nabi dulu? Kena ulang kaji balik pada doa ini. Kalau tidak, atas kau pasti mula kita. Berapa bilangan Nabi? Malu nak jawab deras sikit. Nabi seluruhnya berapa? Setakat riwayat yang ada, 124,000. Tanda boleh. Orang tanya apa ni, biar jawab. Nabi. Rasul, 313 orang. Ada riwayat kata 315.
yang tersebut dalam Quran, 25 orang tu dalam Quran. Jadi kita banding 313 tolak Nabi kita seorang, 312 orang lagi ambil setengah syurga. Yang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang dia saja ambil setengah. Ramai tak ramai kita? Alhamdulillah tuan-tuan kata. Tapi ada lagi riwayat yang lain mengatakan bukan setengah, dia kata kita lebih daripada itu lagi, iaitulah sulusai ahli jannah, 2/3 penduduk syurga daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah, kalau setengah pun sudah ramai, kalau 2/3 lagi ramai. Cuma yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, ramai tu ramai bilangan ahli syurga. Alhamdulillah. Takut tak ada senarai kita. Ha, ini kita bimbang hari ini. Kau rasa confident, yakin? Kena letak kebimbangan. Sebab itulah di antara doanya Nabi kita ajar, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku minta denganmu syurga. Wa ma qarraba ilaha, dan segala amalan yang boleh mendekat aku kepada syurga, minta. Di antara amalan yang Nabi kita ajar, ya muqallibal qulub, wahai Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati, kekalkan hati kami di atas landasan yang baik. Sebab apa? Sebab Nabi SAW nak letak kepada kita ni, hati kita biar bergantung dengan Allah sentiasa. Jangan kata, hey, saya beranak Islam dah. Dalam kad mengenal saya tulis Islam. Mak ayah saya semua orang Islam. Saya mesti mati dalam Islam. Lah. Siapa dia tahu di akhir hayat apa akan jadi. Jadi bila kita rasa kebimbangan macam ni, maka disitulah pergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas landasan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dan juga rahmat yang luas di saat umat-umat Islam yang sedang ditindas di seluruh pelosok dunia. Jadi tajuk perbincangan kitanya iaitulah tentang keindahan, kelebihan umat Muhammad SAW yang sangat panjang. Jadi kita dapat dengar 2-3 cerita pun rasa menarik dah malam ini, insyaAllah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.